Anda menemukan orang yang tepat, Pangeran. Pokoknya, jangan sampai rusak. Sampai rusak. Terus kalau nggak bersih nih ya, bawang bomba ya, kamu kita jadiin bawang busuk. Udah, terus. Nice, and then, ayo. Nasib jadi bawang bencong, Cin. Di mana-mana diinjek-injek. Aduh, bawang bombay, bawang bombay. Nyanyi ah, mumpung cari pelanggan. Musim cuci tiba, baju dan celana. Tinggal di kilo aja, murah dan meriah. Oh, sayang. Sumpahnya berat banget, nego styrofoam. Sumpah berat banget nih. Aduh. Udah siang kayak gini, tapi kok sepi pelanggan ya? Padahal makeup udah makeup oke loh. Pada kemana ya, sepi banget ya. Aca, silakan Aca, dikilo Aca. Ini Aca. Boy, sumpah berat banget, Boy. Ini, ya, sini digantung. Timbang dulu aja. Bentar, ini main kamu. Masya Allah, timbangan beratnya gimana lagi gue nimbangnya? Satu, dua, tiga, 60, 100. 2 kilo. Ya. Kira-kira 100 kilo aja, iya, aja. Oh, iya. Masih ada ketinggalan satu, sapu tangan lagi aja. Oh iya ya. Masya Allah. Kok satu tangan? Bentar. Satu sapu tangan doang nambah jadi 3 kilo. Hah? Masa satu sapu tangan 1 kilo sih beratnya? Aja, ini habis dipakai dan banyak ingusnya aja. Ih, aduh. Yaudah pun nanti saya cuci ya. Cuci. Jadi berapa semua? 10 rupiah. 10 rupiah? Ah, ya. Makasih ya, Bu ya. Aja. Nasib. Apa salahku? Aku cuci dulu deh. Sebentar ya, aku cuci dulu ya. Aja. Polisi surat, aku memasti, hai. Pangeran, mau cuci baju juga, Pangeran? Nih. Pangeran, nih. Kesini dong. Iya, mau cuci baju juga? Nih. Mau pedikur, manikur, cucukur, atau jengkol tersebut? Sebenarnya, saya cuma ingin kamu mencoba sepatu bot ini. Sudikah kamu mencoba sepatu bot ini? Karena saya sedang mencari orang yang kakinya pas memakai sepatu ini. Pangeran. Anda menemukan orang yang tepat, Pangeran. Ya Tuhan. Semoga ini merupakan tiket kekuatan dari semua penderitaan ini. Aku tak sanggup lagi hidup dalam penderitaan. Pangeran. Mana sepatunya? Cepat! Saya pasti juga pangeran cepat! Aduh! Oh, pangeran! Kita akan segera menikah, pangeran! Kita akan beranak pinak seperti kelinci, pangeran! Tiap malam aku akan menghabiskan waktu untuk membuat anak bersama pangeran. Rangkul aku, pangeran! Saya cari orang yang pakai sepatu ini pas, karena sepatu ini adalah sepatu orang yang mencuri di istana. Meri banget, parit, karet, beri! Aduh! Berarti kamu yang mencuri di istana? Pangeran! Bukan, Pangeran! Salah paham, Pangeran! Jangan tinggalkan aku, Pangeran! Aca, hah? Belum selesai juga pekerjaan kamu, bawang bombay. Nih. Tidak boleh ya, Yu, begitu sama Ai. Iya. Kamu orang apa sih? Orang India apa orang Inlander sih? Nih. Iya. Sebelum matahari terbenam, ya. Harus selesai. Baiklah, kakak. Awas ya, sejam lagi kita balik lagi, kita cek. Ayo. Ya Dewa! Apa salahku? Apa salahku? Saya mau mencuci
baju, tapi saya tidak punya uang. Maukah kamu menolong saya? Aduh, gimana Pak ya? Hari gini semuanya pakai duit. Bahkan kalau kita buang hajat pun bayar 2.000, Pak. Gak bisa gratis hari gini, Pak. Bagaimana, maukah kamu menolongnya? Menolongnya, menolong saya. Saya orang miskin, saya dari kampung. Ya udahlah, Pak. Hanya karena Bapak sedikit ganteng, saya nolong Bapak deh, sini. Sebentar. Ya. Ini baju-bajunya. Aduh, Pak, banyak banget sih, Pak. Ini minta tolong, Pak, rampok sih, Pak. Banyak banget segini, Pak, minta tolong, ah. Karena saya tidak punya uang, saya mau menawarkan labu ini buat kamu. Kalau kamu mau, kamu boleh mengambil labu ini. Pak, sayang banget, Pak. Saya nggak suka labu. Saya sukanya rambutan atau durian. Atau kalau boleh ada gondorukem nggak, Pak? Kayak gitu saya nggak suka, Pak. Saya tidak punya rambutan, tidak punya durian. Ya sudah, kalau kamu tidak mau labu ini, saya akan kasihkan labu ini sama Cinderella. Iya udah, lo. Udah deh, saya aja deh, nggak apa-apa deh. Matching lo sama muka. Bapak, cakep-cakep ya, mulutnya bau busuk, Pak. Ya udah, makasih ya, Pak ya. Saya cuciin dulu ya. Saya bakar udahnya ya, Pak ya. Silakan silang, Bapak. Nambah deh cucian gue. Bambang! Kenapa ngulang? Mentang-mentang penama pembalap kenceng banget sih teriakannya. Eh? Iya. Udah dapat berapa uang nih buat Mami? Cuma 10 rupiah, Kakak. Ya ampun, dari tadi kan cuciannya banyak. Ya tapi hari ini pelanggan sepi, Kakak. Kok baru 10 rupiah sih? Nggak bisa loh begini caranya. You nggak boleh begitu sama I. Ya gimana dong? Cuma 10 rupiah kan ada pelanggan juga, woy. Kurang ajar, Mas. Jadi gue yang nyolot deh. Maksudnya gue yang tertindas ya. Kok lo jadi kurang ajar ya akhir-akhir ya, ini sama gue ya? Iya, Kak. Tadi ada yang bayar sama aku, sebutin labu. Tapi aku nggak tahu nih labunya labu apa. Kayak labu. Iya. Iya, Mas. Jangan-jangan. Ih, biasanya tuh ya kalau labu. Isinya perhiasan. Jangan-jangan, Kak! Apa? Kakak! Ini pasti isinya perhiasan nih. Kak! Itu labu satu-satunya pemberian si kakek, Kakak! Mas. Apaan? Kok surat begini? Apa bacanya? Anda belum beruntung, silahkan coba lagi. Iya, Kakak. Kenapa? Lihat apa perhiasannya, Kak, ya? Kurang ajar kamu ya, Bambang. Kakak, jangan! Kamu nipu ibu sama kakakmu. Kakak nipu, beneran.